Dia tak macam awak lepas-lepas PKP hari tu. PKP hari tu imam hangga melambung sungguh. Haa, kan. Lari dia makin turun dah, makin banyak dah. Nah, tuan-tuan, 7,000, 8,000. Maksud kata boleh lagi kain api tu, tuan-tuan. Cukup lagi duit pencin yang ada tu, tak habis ikut. No, akan habis dah duit pencin kan. Ada lagi. No, kan sikit-sikit tu, pi tuan-tuan. Kan, tabung haji mungkin ada lebihan lah. Kan. Mungkin ada lebihan lah dalam tabung haji kita. Contoh tabung haji kata kita buat raiwan pun 33,000. Ada lebihan ada 50,000 dalam bank tabung haji kita. Mana lebihan dah daripada apa yang kita nak target boleh pi haji dengan pakej 33,000 tu. Maka lebihan tu nak buat apa? Nak simpan. Simpan buat apa? Sayang Ustaz nak keluar. Sayang pasal apa? Duit tu boleh pergi bawa ke mana? Ha. Kata mereka sayang aku tu. Tahu? Malah sayang nak keluar tabung haji. Ada berapa ribu haji? Ada persembang kat situ. Ada 150,000 dalam bank dia. Tabung haji dia. Atau tak mau pergi umrah ke pakcik? Sayang nak bawa keluar. Dah tanya pakcik nak pergi packing umrah ke berapa? Tak mau pergi dengan syarikat travel-travel ni nak pergi bawah tabung haji ya. Tabung haji berapa? Dia tanya, tabung haji berapa? Tabung haji raiwan pakcik, 33,000 ya. Duit tangan, duit poket kalau 45 hari pakcik bawa 10,000. Kita kata 10,000 45 hari. Kaya melana lah ha. Nuh lebihan berapa lagi? 100,000 eh. Takkan nak keluar sikit tak mau pakcik oi. Bila giliran tak tahu lagi baru nak buat raiwan. Nak suruh dia buka kan. Buka minda supaya pi dulu. Tak rugi pun kan. 10,000 pun tak habis lah seorang. No? Ha. Supaya sekurang-kurangnya kita sempat menziarahi, kita sempat sampai dalam keadaan masa kita hidup. Kita tak maulah hanya sampai di sana dengan jalan wasiat yang akhirnya orang lain buat agak kita. Boleh juga, tak ada masalah pun. Kita nak upah kan, badal umrah, kata badal haji tu. Kurang-kurangnya kita sendiri yang mampu sampai merasai amalan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang ini kasih Allah yang keempatnya. Kata Nabi, wa tasaddaq bi sadaqatin 'alal miskin. Hulurkanlah sedekahmu kepada fakir miskin. Ha, maknanya harta kita. Yauma la yunfa'u 'amalun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Akan sampai satu masa, satu hari. Nah, harta benda, anak pinak tak bermanfaat kepada diri kita pun. Anak-anak anugerah daripada Allah, betul anugerah daripada Allah, tapi sampai satu masa anak-anak tu pun tak beri manfaat kepada diri kita. Harta benda hak kita dapat, malun harta-harta hak kita duk cari punya lama dalam kehidupan kita tu, 10 tahun kita kerja. Ada yang kerja 50 tahun, 40 tahun kerja. Tapi tak ada manfaat pun kepada diri kita harta tersebut. Kalau tidak dijalankan, tidak diuruskan dengan perkara-perkara yang mengekalkan, kita kata apa, menyelamatkan diri kita dengan harta kita tersebut.